Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Miza Muzairi. Alah, bila nak merakam lah dia kacau. Okay guys, sekarang ni Miza dekat Shah Alam. Miza nak bawa korang pergi makan. Apa tu? Nama dia? ABC Pegaga. ABC Pegaga. Sebenarnya dia susah lah cerita. Bawa korang tu kat sana. Pegaga? Pegaga tak kucing tu. Dia bagi kucing makan tadi dengan Intan. Siapa orang Shah Alam nampak tu bagi makan tau. Korang jangan sepak dia. Actually, this place is tempat ni yang Miza selalu makan dengan kawan-kawan lah, dengan housemate dulu lah. Zaman-zaman yang kononnya as student, as stupid, whatever. Tapi sekarang ni dah besar, dah berhumur. Still lah ingat and yeah, kita dah sampai. So Miza dah ada ke depan ni. Sebab ni Miza punya favourite tau, daripada student dulu sampai sekarang. So Miza dah lama dah tak makan. Kita nak tengok rasa dia sama lagi tak. Jom. Menu dia. Dulu tak silap Miza, harga dia dah RM3 lebih lagi. Sekarang dah RM6. Tapi rasa dia memang sedap. So korang nampak ada flavor, ada kopi, ada jagung, ada chocolate nuts. Favorite Miza cuba tekan mana? Jawab kan? Chocolate. InsyaAllah kalau ada lagi. Abang nak order apa ni? Chocolate ni kan? Okay. Satu boleh. Makan sini. Terima kasih. Okay. Sekarang ni Miza tengah tunggu order. ABC Pegaga, si Intan sibuk sebab Miza pernah bawa dekat sini. Bukan Intan je, Miza pernah bawa family Miza try dia punya ABC. Sebenarnya asal Miza rasa lah. Asal daripada Milu Kepal, diorang macam ambil idea dia gini lah. Tapi diorang ni dah buat lama. So diorang mesti cakap lah, come on, Milo Kepal, kita orang boleh buat lah. Dia macam-macam flavor, dia ada kopi, dia ada keladi, dia ada durian kina, kima. Ada durian. Ada durian, ada strawberry. Jadi kalau korang nak macam try flavor selain coklat, macam Miza memang favorite Miza coklat. So yeah, Miza takkan order yang lain. Apa ni lah dia lokasinya. Miza duduk depan-depan ni lah. Depan-depan Pegaga. Korang cari tau Pegaga Dessert Section 2 Shah Alam. Okay guys, apa ni? Lepas Miza ni aku nak cuba sesuap dua ABC Pegaga ni. So tak apa, boleh kat masa lagi. Jom kita mula. Jom, jom tengok aku makan. Eh tak baik lah. Tu YouTuber yang terkenal ya, Aizat Osman. Ah, Aizat Osman TV. Okay, so guys, kita review. Nampak ni, dia ada ice cream di atas. Lepas tu dia ada ni apa? Chocolate roll. Boleh lah. Ini chocolate roll. Komplit dia bagi straw. Tak ada dia bagi sudu. Ini dia punya ni. Nampak? Segala rencah. Rencah ratus eh. Nampak macam cendol lah kat bawah. Ui. Ui. Tak perlu pergi Thailand nak. Sini pun boleh dapat ha. Okay, jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan first bite untuk korang. First bite untuk korang. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu rindu, aku sangat merindu. Ada kacang dia, komplit. Maintain macam dulu, terbaik lah. Miza nak tahan dengan dia tu. Allah Abang. Tadi dia dah tell you, kita makan lambat saja pada muka dia. Nampak tak? Sedap lah. Tapi Miza risau aiskrim dia. Dia kena campur lah kot. Ada tengah orang dia kacau-kacau-kacau. Bagi sebati buat makan. Tak ya?
Kayak kayaknya apa? Sedap lah tu. Dia punya ice cream, lepas tu dia punya sos coklat ni sangat blend. Maksudnya dia masuk. Kak, sirap lah tu kak minum. Sirap. Sirap lah tu, bagi tiap. So kuat tu. Hah? Bisa kuat. Jangan bila pergi buat air serat. Senang, 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 senang. Bagi ntar rasa, jom. Sangat nak. Makanlah. Ayuh. Buka. Yang Miza suka, kenapa Miza repeat banyak kali dekat pegaga ni? Servis dia. Abang ni dah lama dah. Abang ni dah lama dah. And cara dia nampak? Cara dia ambil order. Kita nampak lah orang tu macam mana. So Miza suka. Miza paling suka peniaga yang humble, yang polite. Sebab tu Miza kata. Kalau Miza kata, kita memang selesa. Kita memang suka bila peniaga tu dia jenis ramah, manis senyuman, baik hatilah. Okay, kalau salah ke apa, cakap sorry, macam tu. Tak, gitu koma. Sedap tak Intan? Sedap? Sebab aku yang cuba nak bawa sini. Intan, Intan nak balik tau. But, aku ingat macam nak ABC bergaga lah. Dia yang ketuk weh. Tapi tak apalah sebab kita memang nak viralkan tempat-tempat yang best. Please lah datang, okay? Banyak kat sini. Banyak gila. Lah, nama dia pegaga. Tolong jangan salah beli eh sebab dia banyak ABC. Tolong cari pegaga. Akak nak coconut shake boleh? Mana? Coconut shake ada dua. Ada orang order. Bisa pergi buat order coconut shake pula. Boleh? Banyak pula order. Mana? So kat sebelah sini dia Soto Selangor. So Soto Selangor sebelah dia tu pegaga DZ. So please cari pegaga. Ha? Kalau tak, siap awak? Siap lah. Sekejap. Kita sambung. Dah. Dah. Ambil balik geng. Almost. Dah. Dah. Ambil balik geng. Almost. Oh, sianya Mizo punya. Balik. Tak boleh, boleh dah. Mizo punya ais krim. Sempat rakam tak bila dia? Haa, kesa satu. Tak ada masuk. Sebab kan apa cakap? Dia macam tergolik kan? Apalah. Tak apalah kita makan dah dia punya ais tu. Yang ais krim ni tak dapat lah. Dia nak nolong eh. Sebab dia dah tak seimbang. Dia ambil letak je terus golik lah. Ya nanti abang dia nak kemas. Cherry pun tak dapat rasa. Okay. Ya. Kalau korang tak habis, dia akan bagi penutup, boleh tapau. Kau tengok eh. Ni. Korang tengok dia punya ni. Maksudnya dia dah ambil yang bawah ni. Dia punya kuah Milo ni, coklat ni yang best. Sedap. Pegaga DZ. Okay. Jangan salah beli pula. Mal, ABC jaga rumah. Kita kena letak sini hujung sikit. Kita ambillah sini makan. Tak apa, tak nak. Nanti dulu. Aku kan sakit dekat. Aku makan ni. Aku nak buat asam-asam. Sejuk. Sedap gila. ABC ni sedap gila. Nak kacang dia banyak weh, tak kedekut. Kacang dia tak kedekut, nampak? Sedap. Apa kau tangan ni makan kau umat lah. Malu betul. Macam budak-budak makan. Mal, tambah kau nasi dua mal. Kasus minum. Kau tengok berapa ramai orang order. No.
Ayah. Nah, men. Mizah rasalah. Dah sejak-sejak buat YouTube nanti ni, kang. Aku naik berat badan balik, kang. Korang yang nanya, eh. Aku nak diet, tau. Ambil lah. Tadi sebabkan korang, aku dah tak diet. Makan je lah. Boleh, tau. Kita dah usia-usia gini, kena jaga makan. Pandai juga lah. Tapi, ABC dia memang sedap lagi. Mizah rasa kan, next time, Mizah nak try yam yang keladi tu. Kemak? Tak rampak sangat. Sedap. Pasal harga dia berpatutan RM6. Besar kan? Komplit. Aiskrim semua. Kuih kacang. Memang kat sini best lah. Apa? Mai kori. Mai kori berapa? 16, 18 kalau mai kori. Sebab tu dah masuk mall kan. Tapi tak kisahlah. Cuma rasa tu kita nak yang kek. Sedap gila. Serius korang kena try. 8 minit dah. Aku baby 8 minit dah. Nah, kalau kat sini, kalau korang tahu, banyak student. Banyak student. Awak student ke? Student. Duduk mana? Study mana? Study dekat UNICEF. Oh, ada UNICEF. Apa barang UNICEF? Kita UITM lah, awak. Wow. Ambil kos apa? Mak, UITM ada kos apa? Engineering. You? I ambil lab. Jaga lab. Bagian lab? Lab bukan kat sini. Kalau UNICEL. UNICEL dekat Bistari Jaya. Kantor pula student UNICEL kan. Sebab kalau budak-budak UNICEL ni selalu social. Saya tengok. Tak, saya okey je. You okey? Social tu bukan awak pun. Tapi ke? Saya UITM. Saya UITM dah baik. Anak-anak Datuk. Kelas. Tapi pastu UITM. Saya tak masuk swasta. Saya walaupun bapa saya kaya, saya masuk UITM. Nak duit kerajaan tu kan? Tak. Buat apa kita nak ambil duit kerajaan? Kerajaan dah bagi. Kita kena ambil. Rezeki jangan ditolak. Selera dia makan aku punya tau. Habiskan. Mizah makan sikit-sikit je. Dia tak boleh banyak sangat. Perut pun Mizah tak boleh terlalu banyak. Macam tadi kita dah buat yang konten yang sebelum ni kan, korang tengok. Ramai. Nak ikan kau. Nak ikan? Dia awak tua lah. Alamak. Tak lah. I student lah. Umur baru 21-22. Kat sini diorang memang akan tanya, dek, student mana? UNICEF ke? UITM. Tapi diorang tak akan cakap UNICEF. Diorang mesti cakap, study mana? UITM. UITM paling popular lah. Wah, puji UITM lambung. Kosa lah. Semua muka-muka student kat bakar. Muka-muka aku dulu dah. Sekarang kita dah pencet. Kita dah grad dah, wah. Grad PhD dah. Okeylah, kejap kita sambung balik eh. Kita sambung makan yang ni pula. Messing time. Dah, dia melengah-lengahkan lah. Saja. Dia suka bully Mizah. Korang nak sikit tak? Banyak tau. Dia macam kat habis-habis. So korang kalau jenis pelahap macam Mizah dulu, oh dia dah satu. Tapi kalau korang jenis makan sikit macam Mizah, better kongsi. Kau tak ada virus apa-apa eh? Sampai kakak lah. Gelinya? Korang nak pergi buat konten apa lagi? Bagi tahu lah. So please guys, pada siapa yang memang teringin nak tahu kat mana Mizah berada, Station 2 dalam. Kenapa korang cari dia landmark KFC. KFC. Okay. Lepas tu korang cari dekat macam area Medan ni. Korang kena parking lah. Parking area sana. Yang Mizah ada rakam tadi tu. Jangan salah pergi tau. Korang kena cari Pegaga Dessert. Okay. So macam rasa video Mizah sampai sini sahaja. Jumpa korang di next video. Macam biasa, kalau korang mana-mana korang rasa Mizah patut review, patut kita wawarkan, bukan peniaga yang dah ada kedai je. Peniaga yang tepi jalan yang start from scratch tu lah yang kita nak naikkan. Tolong komen kat bawah kat mana lokasi dia dan masakan apa yang dia jual. Okay? Itu korang makanan lah.
kalau korang nak Mizan buat benda lain, pergi vacation kat mana-mana ke, tolong inform Mizan dekat komen di bawah. Okay, thank you guys. Korang sudi tengok video Mizan sampai ke akhir. Kalau korang nak support, janganlah skip iklan tau. Siap Mizan. Jangan lupa tekan butang loceng dekat bawah, okay. Klik all tau, sebab korang akan dapat semua notification Miza, video-video tu Miza yang terbaru, okay? So, bye guys. Assalamualaikum, Miza Huzairi.